kemungkinan Ria Ricis dan Teuku Rian rujuk masih terbuka lebar. Kemungkinan Ria Ricis dan Teuku Rian rujuk ternyata masih terbuka lebar, sebab keduanya ternyata masih saling peduli satu sama lain. Salah satu buktinya, Ria Ricis yang tengah berlibur ke Jepang tetap ingat untuk membelikan oleh-oleh untuk Teuku Rian. Ini adalah toko sepatu kesukaannya Papa Moana, ungkap Ria Ricis dalam vlog terbaru miliknya di YouTube. Sebelumnya Teuku Rian dikabarkan juga masih ingin mempertahankan rumah tangganya dengan Ria Ricis. Dia beberapa kali meminta doa untuk kelangsungan rumah tangga di tengah proses perceraiannya. Mohon doanya, kata Teuku Rian di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan baru-baru ini. Pemain film Perjalanan Pembuktian Cinta itu mengisyaratkan dirinya tengah berupaya berkomunikasi dengan Ria Ricis. Meski Ria Ricis disebut-sebut ngotot untuk bercerai, Teuku Rian tetap mencoba mempertahankan rumah tangganya. Doakan yang terbaik ya, tambahnya. Sidang cerai perdana Ria Ricis dan Teuku Rian telah digelar di Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada hari Senin 19 Februari kemarin. Ria Ricis menggugat cerai Teuku Rian ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada 30 Januari 2024 secara e-court. Adapun Ria Ricis dan Teuku Rian menikah pada 12 November 2021 silam. Dari pernikahan tersebut, suami istri itu telah dikaruniai seorang anak perempuan yang diberi nama Chutraifa Aramwana. Sejak dari Desember 2023 tersebut, Ria Ricis dan Teuku Rian ternyata ribut dan telah pisah rumah. Belak-belakan Teuku Rian bongkar permintaan nakal Ria Ricis dirancang. Rumah tangga Ria Ricis dan Teuku Rian sampai saat ini masih ramai menjadi bahan perbincangan publik. Terlebih usai mereka menjalani sidang cerai perdananya. Diketahui sidang cerai perdana yang memiliki agenda mediasi tersebut gagal dilakukan lantaran Ricis bersikeras untuk bercerai. Di tengah huru-hara kabar perceraian mereka, beberapa video lawas Ricis dan Rian beredar di media sosial. Salah satunya saat Teuku Rian membeberkan permintaan aneh Ricis dirancang. Hal tersebut diungkapkan oleh ayah satu anak tersebut dalam sebuah acara program televisi. Awalnya Andika Pratama selaku host bertanya, apakah Ricis pernah meminta hal aneh pada Rian sejak mereka menikah? Menanggapi pertanyaan tersebut, Rian pun menjawabnya dengan blak-blakan.